glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Pelanggan-pelanggan dekat kasut
kepuasan lah. Dia memang tak tahu, okay, apa impact kalau kita tukar packaging ni. Lepas tu kena balang macam pun. Kenapa nak tukar packaging yang ni kan? Apa nasihat Miss kepada orang? Alright. Okay. Untuk yang buat bisnes dekat luar, bisnes lah. Okay. Bila kita upgrade produk, okay, kita upgrade juga dia punya apa tu orang panggil cinta pandang pertama. Kita nampak juga kita nak beli. Sebab orang akan biasa, just a book by its cover tu memang biasa. Normal, yeah. Kita tak nak salahkan manusia yang tak boleh kita tak. Mata tu akan tertumpu dulu kepada apa yang dia nampak. Jadi kalau macam kita punya packaging tu macam suam-suam buku ataupun macam tak apa-apa, jadi orang pun tak sama. Ini produk mesti biasa ni. Ya. Okay, so terima kasih sebab Miss dah buat banyak packaging daripada yang malam. Pergi dekat packaging eksklusif macam ni. So thank you so much. Kalau kita ke bangga, saya tak ambil lagi tutup plastik. Kita nak tunjuk. Okay, nampak cantik kan? So, dia naikkan kita punya branding juga. Alright. Ni, tidak kira kita pergi COD kan? Ejek-ejek kita pergi COD bawa letak lagi ni. Plastik comel semua, meriang orang. Jadi, customer dia tak terus buang sekali ni. Nanti kalau dia nak pergi letak benda-benda barang, dia akan nampak, oh, hai semua, selamat petang. Bersama saya hari ini pertama kali saya buat kami buat talk show yang bertajuk yang kami namakan hari ini sebagai sembang-sembang bersama Kat. So selamat petang semua. Hari ini 26 hari bulan Julai 2021 dan inilah kali pertama kami buat slot hari ini, itu kami bersama dengan founder-founder yang pernah menjadi ataupun kami punya klien-klien yang sangat kami sayangi. Okay, kita ada tetamu jemputan hari ini, tetapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. So, terima kasih kepada follower-follower dan rakan-rakan sekalian yang selama ni follow QPEC Malaysia dan support QPEC Malaysia. Siapa yang belum kenal saya lagi, nama saya Catherine Dumas dan saya lah founder kepada QPEC Malaysia. Kepakaran kami di QPEC ialah kami membantu business owner daripada starter hinggalah growing business supaya founder-founder kami boleh bantu mereka untuk kurangkan kos packaging dan juga cantikkan packaging mereka. So, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana packaging tetamu jemputan hari ini, iaitu daripada jeng-jeng-jeng. Okay, suspense. So, saya akan tunjukkan sekejap lagi packaging, macam mana begitu cantiknya packaging yang kita transform daripada botol plastik ataupun daripada balang tu kita transform kepada pouch yang lebih fleksibel dan lebih budget dia lebih jimat. Alright, so macam yang saya bagi tahu tadi, kita punya kepakaran di kita punya fokus di QPEC Malaysia ialah kami fokus untuk kurangkan kos packaging. Contoh dia, kita daripada contohnya daripada balang kita tukar kepada pouch yang lebih efektif macam ini. Sekejap lah. So, macam ni. Okay. So, ini adalah salah satu contoh pouch yang kita dah produce kepada clients ini. Okay. So, apa lagi? Okay. Sebelum saya jemput guest yang akan datang ni, sudah siap? Sudah ready? Saya ingin bercerita sedikit saja mengenai perkenalan saya dengan founder ni. Actually, saya dengan founder ni dah berkenalan sejak 2019 atau 2018 di satu kelas
di Kuala Lumpur. So, sejak daripada pertemuan pertama tu, kita sama-sama menimba ilmu di Kuala Lumpur. Saya pun datang ke Kuala Lumpur untuk belajar. Dia pun juga datang juga belajar dan kita bertemu dalam satu program. Dan kami berkenalan sampailah sekarang. Dia menjadi saya punya kawan dan juga my clients and then my BFF. Okay, so thank you so much yang menonton. Thank you so much yang menonton. Saya tidak screen untuk sebut nama satu-satu yang menonton. Tetapi thank you so much kerana sudi beri perhatian, sudi menonton kita punya talk show talk show yang hari ini hari ini baru pertama kali kita buat talk show hari ini. So, okay, kita jemput tetamu jemputan kita hari ini. Saya tak nampak dia punya ni. Hai. Hai. Oh my god, sis. Okay, bagi saya satu telefon. I cannot see dia muka. Kejap sih. Kenapa tak? Alright. Ya. Mesti kena nampak muka. Kalau tak macam mana mau bercinta ni? Ya. Yeah. Kejap ah. Thank you so much sis. Puan, kita kami ni ialah seorang, kami sudah kenal lama di secara face to face, secara online, secara fizikal pun tu fizikal pula sis. Secara rasmi, secara tidak rasmi pun kenalkan sis. So kami jangan heran kalau kami punya conversation ni tidak skema sangat. Ada terbengkok-bengkok sikit. Thank you so much Sis Dahlia kerana sudi bersama dengan saya hari ini. Actually ini ialah untuk pengetahuan sis kan. Ini ialah saya punya program petang. Pertama kali saya buat dalam Facebook online. So Tania, thank you so much kerana sudi bersama dengan saya Kat dalam program ini. Petang-petang bersama Kat. Okay. Jangan kita buang masa. Mari kita tanya dulu. Kita interview kita punya guest hari ini. Okay. Sis Dahlia. Yes, saya. Tell me about yourself. Dan tell me about yourself. And boleh perkenalkan diri dan juga what you doing. Cik. Apa yang kamu buat? What is your business? Okay, hai, assalamualaikum, selamat petang, okay, selamat sejahtera kepada semua termasuk Kat. Okay. Thank you. Kan, actually saya dia jadi macam tak berapa best kan sebab saya tak nampak komen-komen dekat Facebook ni. Nanti kejap ya, saya tengah buka Facebook guna tab. Okay, sebab okay. Nampak, jadi kena bagi nampak lah baru saya rasa bahagia gitu kan. Kan. Okay, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Nur Dahlia. Okay, saya adalah pengasas kepada produk makanan untuk budak-budak iaitu Easily. Okay, no connection pula. Suka hati dia je no connection. Okay, ni nampak Easily tu. Okay, ni adalah logo dan kita ada yes. Buat distribution produk kita makanan untuk budak-budak ni, kutukanak ni adalah melalui sistem agent dan juga kita ada di kedai-kedai juga. Alright. So berkat sini produk ni dah tak silap saya pula suka hati tak silap saya. Okay, kita dah daripada 2015 lagi berkecimpung lah dalam bisnes ni. Taklah lama sangat, okay. Ada orang tu dah belas-belas tahun. Tapi saya baru dalam lebih kurang 6 tahun lebih macam tu. Okay, kita bermula dengan packaging tulis tangan saja, Kat. Ya, saya nampak itu. Ya, saya cerita sedikit demi sedikit lah perjalanan saya mula bisnes. Tak apa kan? Ke tak boleh? Saya buat cerita sendiri lah petang ni, cerita pasal perjalanan bisnes sendiri. Okay, jadi begini, saya bermula dengan waktu tu saya pada 2015, saya masih lagi belajar. Masa tu saya sambung master. Okay. Sambung master dalam bidang sains forensik, ya. Lepas tu husband saya pula dia memang mata pencarian waktu tu adalah dengan bawa teksi. Gitu. Okay. So bawa teksi
lepas tiba macam satu hari tu dia macam hardcore sangat bawa teksi sampai tak cukup rehat, tak cukup tidur sebab nak tanggung saya belajar lagi, lepas tu nak bayar sewa rumah lagi dan sebagainya. Dia kemalangan. Jadi teksi yang dia bawa tu total loss. Ya, jadi kita orang kesenangan masa pencarian lah pada waktu tu dan alhamdulillah those time was memang dia kami waktu tu mencabar sikit. Tapi orang kata Allah ni tak uji kita benda yang kita tak mampu kan. Jadi di sebalik kesusahan ada kesenangan. Adalah orang datang kan, waktu tu ramai orang datang sedekah kat kami tau. Sedekahlah tolong kami dan sebagainya. Dan duit tak ada time tu. Tiba-tiba adalah sahabat. Saya memang ada sahabat yang tiba-tiba dibank kat saya duit RM2,000 sebab saya sebelum tu buat bisnes makeup reti konon-konon kan untuk pengantin. Then bila aksiden tu waktu saya waktu 2015 tu saya tak aktif sangat dah lah makeup sebab waktu tu dah dapat anak dan sebagainya, dah tak aktif sangat dah makeup. Ya. Yeah. Tapi saya adalah customer yang memang bersama dengan saya, pernah ambil saya sebagai dia punya mak andam dia. Customer ni tiba-tiba kan dia tahu saya dalam kesusahan, dia bagi saya RM2,000. Gitu dia bagi. Wow. Lepas tu diskur apa nak cerita daripada RM2,000 tu dapatlah lepas kami tu bayar sewa rumah, komitmen dan sebagainya. Ada balance daripada duit sedekah tu RM100 tu siskur. Okay, RM100 tu yang kita orang sekarang buat modal pusingan. Buat bulan berniaga lah dengan duit modal RM100 sahaja. So daripada sana tu lah kamu start berniaga ini makanan baby? Betul sayang, kat situ lah daripada situ start. Okay, kita start duit balance sedekah tu ada RM100. Kita beli sikit 2 kilo barang-barang tu kita masak, kita proses. Dan waktu tu permulaan kat kita punya packaging memang tak ada duit tau. Adalah aluminium foil, kita tulis tangan sahaja. Wow. Dapat bayangkan tak? Ada sticker notes tu yang ada kuning hijau tu. Kita beli yang tu, siskur. Nampak. Tulislah. Brown rice, white rice, tepe atas aluminium foil. Itu je yang mampu time tu. Ha tu aluminium foil macam tu kan. Tapi yang dulu-dulu lagi murah sebab tak ada duit sangat. Yang ada dekat depan dia tu yang boleh tengok serbuk tu kan. Transparent dekat depan tu, kat belakang dia ada aluminium foil. Dekat tu tulislah brown rice, white rice. Tak, pada permulaan tu memang getir sikit lah. Tetapi siskur, kita orang memang tak ada modal yang besar pada permulaan. Memang orang kutuk lah. Packaging memang teruk sikit lah time tu. Memang orang kata kena kutuk kau-kau lah. Lepas dia daripada upgrade sikit duit eh. Daripada tak ada daripada packaging yang tulis tangan tu, upgrade lah sikit macam stiker macam dalam gambar ni. Upgrade lah sikit, adalah tulis-tulis. Lepas tu stiker tu sticker, pun memang stiker. Design pun Cisco tahu tak guna PowerPoint je. Ha gitu. Tak guna PowerPoint je. Kita semua saya nampak kan dalam perjalanan saya dalam bisnes pun, saya nampak perjalanan yang orang yang baru start ni, dia orang sudah start bisnes bukan terus cepat terus start terus cantik packaging. Dia orang ada journey dia sendiri. So saya percaya Izri juga melalui proses journey yang starting ni dan terpaksa menggunakan packaging yang tidak cantik macam sekarang ni. So saya punya next question ialah, apakah ada tak apa masalah packaging sis sebelum ni? Adakah dia apa yang masalah packaging sebelum ni yang membuatkan sis bertukar mencari penyelesaian, mencari-cari solution? Ada apa masalah tak yang paling kritikal yang membuatkan sis cari packaging yang lebih cantik? Okay, alright, macam gini kisahnya, masalahnya adalah, okay, ada nak cerita sambungan daripada yang awal tadi tu. Okay, bila kita orang dah mulakan, amat orang yang join, apa benda yang bising tu, okay, punya staff tak mute kot. Siapa tak mute ni?
Gitu kan. Macam mana cerita dia tu tadi, aku cakap apa tadi ni, dah terlupa dah. Yang masalah kritikal tu yang membuatkan Cisco tukar packaging yang lebih cantik. Kita santai-santai kan, nama pun program santai. Betul. Gitu. Betul. Right. Okay, dia gini. Bila kita punya packaging tu buruk sangat, okay, bukannya orang faham. Bukan customer nak faham kau tak ada duit kat situ. Customer tak faham benda pun. Yang dia tahu kenapa packaging kau buruk sangat. Yang tu dia tahu dah mulut dia kan lah gitu, right. Lepas tu kan, macam kita waktu tu Kat memang tak ada duit besar lah. Sebab duit ada je buat modal pusingan balik untuk raw material. Tetapi jenis aku ni faham. Aku tak suka pada permulaan perniagaan tak suka terlalu spend kepada benda tak penting. Memang kalau ada duit sama lah kita ni pula. Simpan kan. Lepas tu gunakan kepada benda lain. Kalau orang lain kan meniaga mula baru 2 tahun dah aum-aum, kita 2 tahun tu beli kereta itu, beli kereta ini kan. Tiada Cisco, memang aku kumpul duit buat apa tau? Kita orang kumpul duit untuk packaging. Wow. Sebab kita orang dah puas penat penat dah kena kena macam kena kutuk lah. Orang kata packaging benda ni. Kau faham perasaan tu sis? Packaging buruknya. Okay, pernah lah sebab sebab kita makanan baby. Marketing kita power. Marketing memang power. Okay, biasalah founder mana kan. Yes. Apa tu? Marketing memang kaya kan. Marketing alhamdulillah okay. Cuma orang kutuk, amboi kenapa packaging macam ni? Packaging macam tak melambangkan sepatutnya lah kan. Lepas tu telan, waktu tu tak ada duit sis. Okay, jadi bila kita tak ada duit ni, orang cakap apa-apa pun kita telan je lah. Kita telan gitu je, duit tak ada pun tak apalah kan. So kita bukan telan-telan saja, tapi kita berazam pada waktu tu. Tunggu, saya cakap. Sebab yang paling saya terkesan, masa saya pernah pergi kepada Asian Young Entrepreneur Carnival. Under Matrix. Waktu tu, diorang ada buat satu carnival yang datang daripada semua tempat negeri. Saya ni, walaupun packaging buruk, tetapi impian tinggi. Masuk orang macam expo kis. Tu, masuk expo ni, tetapi packaging sendu kan. Lepas tu, lepas tu kan pergilah dekat ayat tu, masuk dekat ayat tiba kan sis, diorang ada orang tu berhenti kat booth kita orang. Okay, lepas tu dia kata kan kenapa you punya packaging macam ni kalau I tak beli. Macam tu dia kata. My God. Saya ingat kan salah satu sebab juga tukar packaging kan sebab fitnahan-fitnahan ataupun apa ni, orang-orang cakap tu kan, betul kah? Betul lah sisku, tapi kan macam aku tak kisah sangat macam kalau orang nak kutuk-kutuk. Sebab macam aku kan waktu tu orang tu cakap depan mata aku tau. Depan muka aku ni dibagi sekali kau gitu. Dia kata dia kata okay kalau saya tak beli tau packaging macam ni. Macam tak dipercayai satu hal. Lepas tu macam kampung dia kata. Gitu. Kita kena depan-depan muka pula tu sinis. Dia tak tahu ke kita ni berpeluh-peluh ketiak semua nak pergi buat produk tu, sisku. Kuasanya cakap macam tu kan. Lepas tu tapi saya telan. Tak peduli kan? Ini kan. Kita telan lah sebab kita rasa macam, okay tak apa. Mungkin sekarang saya tak ada duit. Tapi kau tunggu. Saya cakap tak apa kalau ada orang cakap macam ni, saya cakap ini adalah satu batu loncatan. Ini adalah satu pendorong semangat sebab kita tak boleh lah kan kata founder ni kena hati kental. Orang kutuk ni sebenarnya kan sis, tapi maksudnya betul. Sebenarnya kan betul cakap kamu tu. Betul kamu cakap tu kan, kalau orang yang kalau kita punya mak kah, kita punya partner kah, kita punya tim kah yang bagi tahu kan, itu karena packaging, dia mesti tak boleh masuk kepala kan. Tapi kalau orang lain di luar sana, kita punya customer kah, kita punya orang di luar sana, dia kutuk kita punya packaging ataupun apa-apapun kan, dia kita mesti masuk dalam, betul kan? Betul sis. Lagi satu. Masuk dalam.
Okay, lagi satu, saya pun mau share juga kan. Saya ada juga experience macam ni. Ada orang ni kan, ada orang ni, saya pun tanya dia juga, macam mana kamu buat online streaming macam ni yang kita kita di Facebook live ni boleh apa dua orang bercerita secara live, tapi ada orang tu dia tak share pun, dia tak bagi tahu pun apa barang yang dia orang tengah macam mana dia orang buat kan. Sampai kita sendiri pun jaga kau nanti aku cari sendiri tu macam mana mau buat ni kan. Akhirnya sis, kita hari ni dapat macam ni buat kan. So this is the one of the why kenapa kita kena upgrade something. Betul? Betul. Hmm. Yes. So daripada sis, daripada actually saya nak pun nak thank you lah kepada orang-orang yang kecam tu kan, yang kat luar China tu. Yang ini sangat penting sis. Tu orang ni saya sangat bersyukur, saya sangat doakan dia supaya dia murah rezeki. Sebab apa? Kalau tak disebabkan dia, saya rasa packaging kalau saya bukan sebab dia. Makin sendu. Kan. Betul lah, ini salah satu penyebab juga kita akan pergi ke depan tahu. Yang orang kecam kita, yang orang hina kita ni dulu kan. Nah, start sudah saya ni buat Facebook live yang tidak formal. Okay, tidak apa. So, apa yang berlaku sekarang sis? Apa yang berlaku terhadap kamu punya packaging sekarang? Apa? Saya bagi contoh sini. Kita tengok ni. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku hari ini. So apa dia punya, apa yang tengah berlaku sekarang ni sis? Dengan kamu punya bisnes setelah kamu buka packaging? Eh, apa ni? Ha, dia orang Isya ni lah. Dia tak dengar lagi? Suara pergi mana? So, sorry ada kesilapan teknikal sini. Aku maklumlah sis, baru first time sis. Kita buat ni begini kan. Suara okey kah? Okey, ya. Okey. Maklumlah baru satu kali, first time kan. So sis, saya nak bagi tahu kan. Selepas kita tukar macam ni, tukar packaging yang macam ni kan. Apa benda yang berlaku sis? Apa benda yang berlaku sekarang? Setelah kita tukar packaging. Jalan tak okey. Sorry. Hai, sorry. Tak apa. Oh, sorry, line tak okey kat sana. Jadi, I kena pergi satu lagi bilik. Jadi, that's why tengah tutup kamera tadi. Sekejap eh. Apa lagi soalan dia tadi? Tak apa. So, sekarang tadi saya soalan ialah, sis, apa yang tengah berlaku sekarang? Selepas kamu tukar packaging yang macam ni, sangat cantik ni. Apa yang tengah berlaku sekarang dalam bisnes kamu setelah kamu tukar packaging? Okay. Bila packaging, memang nampaklah dia punya apa tu kelebihan dia. Okay. Sekejap. Sekejap sis, kau cerita dulu sekejap ya, aku setting sekejap sini. Okay. So sebenarnya selepas sebelum ni dia buat, dia menggunakan balang, okay. Dia menggunakan macam tadi itulah, balang plastik, dia tampal stiker, dan satu hari dia datang kepada Kat, tolong saya tukar saya punya packaging. Kat, tolong tukar packaging saya kepada yang lebih comel, yang lebih ceria, yang lebih nampak premium, yang lebih nampak, yang lebih jimat. So ada banyak ciri-ciri yang sis dah lihat tadi ni perlukan. Nombor satu yang dia tengah cari ialah dia punya cost packaging kurang. Sebelum ni buat kamu gunakan kotak kan, betul kan? Kau gunakan kotak, gunakan botol, tampal stiker. So cost dia laut. Sangat tinggi. Oleh itu, saya bantu dia untuk transformkan packaging tu kepada packaging yang lebih fleksibel, yang ada ziplock macam ni, dan saya tolong dia design juga macam mana yang sangat ceria color dia macam ni kan. And then dia jauh lebih murah daripada yang packaging sebelum ni. Ini kena dia print terus ni, dan saya sangat memahami dengan dia punya kehendak, dia punya konsep, dia punya color
color pun kena color yang baby-baby punya, yang ceria-ceria. Dia kena color yang terang, dia kena ada elemen-elemen budak-budak supaya budak-budak jatuh cinta dengan kita punya, dia punya packaging ni. Actually bukan budak-budak yang jatuh cinta, tapi mama budak tu yang jatuh cinta. Betul sis? Betul sis. Okay. Kita orang cerita sikitlah apa yang berlaku. Ya. Masa mula macam bila kita ada letak barang dan produk kita dekat kedai-kedai. Kita orang letak dekat kedai-kedai kan. Kita cakaplah kita dengar dapatlah feedback daripada orang yang dekat kedai tu, macam owner kedai baby tu, dia cakap packaging ni macam tak, macam teruk lah, macam buruk lah, macam gitu kan, kita sentak. Tapi pada saya macam okay tak apa, one day kita akan ada modal, kita akan buat. Sebab pada saya memang kalau daripada asalnya kita punya packaging yang tadi tunjuk tadi kan, ada stiker, ada pouch dan sebagainya, jadi kos dia lebih mahal kalau ikut per pack. Betul. Okay, kalau satu pack tu lebih kurang kalau aluminium foil sahaja berharga RM50, lepas tu kita punya stiker lagi around RM40. So kos kat situ sahaja dah RM90 ataupun dekat RM1 lah. Dekat RM1. Lepas tu betul konsak lah dengan Kat. Aku nak yang dia punya point dia adalah nak bagi cantik. Cantik. Aku nak cantik lah Kat, yang macam dekat apa tu yang kat dalam packaging yang betul-betul dekat pasar raya yang lawa-lawa tu, ada konsep yang cantik, clean, bersih macam tu kan. Lepas tu minta Kat bagi consultation. Lepas tu dia bagi consultation, tengok-tengok kalau ikut harga cost per pack, dia jadi lebih murah. Kalau macam tengok packaging saya yang sekarang ni ada dekat screen ni, yang ni hanya 30 sen saja kalau tak silap saja. Satu keping dah siap printed. Okay, jadi dia mengurangkan kos saya lah. Kalau sebelum ni saya pernah menggunakan kotak, lepas tu kita letak sachet dalam dia. Kotak tu dah lah nak lipat dulu, lepas tu nanti kita nak dia kotak dia koyak-koyak tau, sebab kita banyak menggunakan postage. Okay, kita banyak menggunakan postage, dia koyak-koyak. Dan kos satu kotak tu RM1.10 paling murah. Okay, jadi boleh kemek lah. Pula. Ha? Boleh kemek. Dah lah cepat kemek. Lepas tu harga dia satu tak tu mahal. Okay, jadi bila memanglah betul kalau buat pouch tu dia akan di cost MOQ dia tinggi sikit, tetapi sebenarnya dia berbaloi. Macam gitu. Memanglah tak nampak dia macam kita macam RM20,000 dekat RM20,000 kalau sekali perkali pertama penting kan. Dekat RM20,000 sebab dia sekali dengan block charge kan. Betul. Dia sekali dapat bukannya 200-300 pieces, dia terus dapat puluh-puluh ribu pieces kan. Jadi kita convert kepada satu keping lebih kurang dalam 30 sen sajalah. Satu dia dah jimat, satu lagi apa yang saya suka dengan Q-Pack adalah dia punya design, dia kena dengan jiwa saya lah. Macam kalau tema tu sesuai dengan budak-budak kan. Lepas tu cakap dengan Kat, kau ingat aku mesti nak tema macam ni. Aku punya konsep macam ni Kat. Macam ni. Macam tu berapa kali dah tu tukar. Betul. Tetapi Kat, tim dia faham kita orang nak macam mana. Bagi dia contoh, lepas tu explain lagi nak macam mana. So dapatlah seperti packaging yang tertera di situ. Ni nak pinjamkan. Okay sis, saya nak tanya lagi. Dalam bisnes, lepas tukar packaging ni, dalam bisnes kamu sekarang, apa yang tengah berlaku? Adakah sales kamu tengah boom ataupun ada kompetitor yang start tiru kamu punya design ke, ataupun apa yang berlaku sebenarnya? Saya dengar-dengar ada banyak yang benda yang berlaku. Okay, tapi saya mau dengar daripada you punya mulut sendiri. Dia bila tukar packaging, bila tukar packaging, apa benda yang berlaku adalah sales naiklah. Sebab packaging ni dia sebenarnya adalah brand impression kita. Dia untuk kita punya untuk brand impression lah, maksudnya untuk kita kalau kita tengok, punya produk yang cantik, orang tengok
orang macam oh wow cantiklah packaging. Sebab orang kata daripada mata turun ke hati sis Kur. Ha yang tu nak kena faham tu kan. Yes. Dari mata turun ke hati. Jadi sekarang ni betul, kalau dekat mata pun tak elok macam mana nak turun ke hati. Gitu. Okay, orang akan tengok appearance kita. Yang pertama sekali orang akan tengok appearance. Betul. Sebab bila kita nak jual, especially kalau kita jual online, orang tak boleh nak terus rasa makanan tu. Orang kena tengok. Betul. Berdasarkan perlu gambaran luaran dulu. So kita nak kena tarik hati. Betul. Orang melalui gambaran luaran dululah. So bila tengok, ui cantiklah packaging, comellah packaging. So dalam masa yang sama dia akan macam tertarik kepada tu, dia beli. Ha, lepas tu of course kita serve mata dulu kan. Kita serve mata dulu baru serve hati, betul? Betul, tapi of course lah sis Kur. Mestilah kena cantik, mestilah kena sedap, mestilah kena berbaloi dengan harga. Betul. Sebab rasa dia tu kadang-kadang problem ni bukan apa. Kualiti pun kena juga, betul? Betul. So satu ada tak impact impact dia punya tukar packaging yang produk yang kelihatan cantik ni, ada tak impact dia terhadap sales growth? Macam dulu mungkin kamu berapa persen, lebih kurang berapa persen dia punya sales growth? Apa tu, banyak sisku. Sebab kita dah ada packaging yang cantik ni, barulah kita yakin. Orang pun minat menjual. Masuk TV yakin, nak masuk radio pun yakin. Sebab apa? Bila kita masuk radio, kejap lagi kita pumpang-pumpang kita punya marketing aung-aung gila-gila. Tiba-tiba orang tengok apa packaging dia macam ni. Kan? Tapi bila mana stesen-stesen TV yang masuk sis? Hari tu TV 1 sis. TV 1 pernah masuk, TV 3 pernah masuk kan? TV 3 tak ingat lah sis, ada beberapa TV lah cuma tak ingat yang mana satu dah. So basically sudah boleh masuk TV dengan perasaan yang confidence. Bila kita punya produk sangat cantik, kita ada rasa confidence yang lebih tinggi, betul? So apa ni, itu yang berlaku sekarang. Sudah boleh masuk TV, boleh masuk TV sekarang, dan kita you punya agent pun sangat bersemangat untuk menjual produk ni, dan juga that's why dia punya sales lebih naik, dan mungkin ada lebih dan mungkin kamu punya brand apa pandangan, apa orang rasa terhadap bila dengar, bila lihat, bila nampak brand Easily ini, ialah bila dia dengar ni, dia terus ingat, orang akan terus ingat satu produk baby yang berkualiti. Lebih kurang macam itulah brand perception dia. Sebab branding ni maksud dia ialah apa orang rasa, apa orang fikir, apa yang orang nampak bila dorang dengar brand ini. Alright. So Fasis, sorry saya ada beberapa list pertanyaan. So diorang sudah sediakan list pertanyaan, saya kena tanya juga. So apakah sih saya nak tanyakan, sepanjang you berurusan dengan saya kan, ataupun dengan tim QP kan, apa, what is your experience? Apakah experience you dalam bila berurusan dengan kami di QP? Okay. So far Sis Kur ni memang sabarlah juga melayan kerenah iAlls ni, okay. Satu lagi daripada segi designing, okay, designing ni. Sebab kalau masa permulaan kita orang nak dapat design ni, memang kita orang cerewet sikit. Tak nak lah macam ni, tak nak lah macam ni. Sebab saya jenis selagi saya tak puas hati, saya memang takkan agree. Walaupun apa pun lah, tak kisahlah kau bayar. Tak kisahlah macam mana sekalipun, selagi tak puas hati, alah ada benda tak kena lah. Benda tak kena lah. Okay. Once dah dapat dan kena dia hati, next packaging senang je. Sebab dia orang dah tahu kan hati kita ni macam mana, kita nak yang jenis design yang macam mana, yang kita suka kan. First time tu yang sangat, first time is the hardest kan sis kan. So next, the second job, the job yang ketiga, yang job yang seterusnya tak berapa susah lagi kan, betul kan?
Betul. Okey, jadi kena pada permulaan tu je lah. Lepas tu so far staff-staff dengan staff-staff QPAC sangat bagus. Staff-staff QPAC sangat sabar jugalah, memang melayan. Okey. Actually pemprosesan saya dah tanya dekat tempat lain untuk tempat pouch ni. Selalunya tempat lain akan bulan, tapi QPAC rasanya antara yang tercepat lah proses pada saya lah, pada saya. Sebab saya ada juga tanya dan survey kat tempat ni. It takes around 2 months. Yes, betul tu. Kita mesti mengutamakan kasih fast lane yang tetamu istimewa, our BVIP. Alright, sis, thank you so much kamu punya respon tadi. So, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Eh, bukan terakhir, ada banyak lagi soalan, ada satu dua lagi soalan, sis. Okay. Sekarang ni kan ada ramai business founder di luar sana yang sama dengan keadaan you 2 tahun yang lepas, yang masih tercari-cari, yang masih bergelumang lagi dengan balang, dengan packaging yang sangat mahal tu. Apa saranan you terhadap diorang? Apa you punya nasihat terhadap diorang? Okay, satu, bila kita nak buat marketing ataupun kita nak create trust, brand impression adalah perkara yang kita patut consider juga. Okay, especially kalau bab makanan. Okay, sebab makanan ni orang nak ada trust. Kalau kita macam cincai-cincai je, orang akan rasa macam alah ni produk-produk cincai je ni. Okay, tapi kalau kita upgrade produk kita, kita punya packaging kepada apa tu, dia punya nampak macam international sikit, actually dia punya brand placement dengan brand impression tu akan naik macam tu. Okay. So dia akan memberi impact kepada sales jugalah sebenarnya. Gitu. Betul. So brand branding tu sangat penting ya. Brand impression, branding penting. Brand okay. Impression. So bagi founder-founder, memang kita nak buat marketing. Kita memang banyak spend kepada marketing lah, agent lah, tetapi sebenarnya benda yang kita lupa adalah brand impression. Benda tu penting gila. Ya, penting sangat. So maksudnya ialah marketing yang paling penting ialah branding tu, branding, brand impression tu. Apa orang, you kena bagi orang apa ni? You kena bagi orang build the trust dulu melalui branding, betul? Betul. Sebab mula-mula yes, kita naikkan bisnes, kita akan naikkan berdasarkan branding kita. Faham? Okay. Berdasarkan branding kita. Maksudnya brand diri kita lah, kita selalu buat personal branding kan. Orang sampai orang kenal ni founder sekian-sekian, ni founder sekian-sekian. Right. Okay. Cuma bila kita one day bila kita nak makin move forward, kita nak makin naik, naik dan naik. Actually sikit demi sedikit kita dah kena step up daripada daripada orang kenal kita, kita nak orang kenal produk. Betul. Kita nak tonjolkan produk. Sebab macam contoh Coca-Cola, okay, kita tahu. Kita tahu KFC datang daripada founder mana. Okay. Okay, kita tahu datang daripada founder mana. Tetapi kita balik-balik kita akan tengok apa benda produk yang dikeluarkan oleh KFC. Kita tengok, dia mesti kena tahu founder story of course. Okay. Yes. Tetapi at the end of the day, takkanlah founder tu. Kalau founder tu mati dah nanti, macam mana gayanya kan? Betul, betul. Takkanlah produk mati bersamamu gitu kan? Bersamamu. Jadi kita nak, kalau boleh, even kalau kita tak ada, kita punya impression terhadap brand tu masih stay. Sebab kita bukan setakat nak naikkan diri kita personal branding sebagai founder, tapi kita juga nak naikkan personal branding produk itu sendiri. Macam Yang Living, Sisko, Yang Living. Hang tahu, Yang Living, dia punya founder dia. Kan? Tapi dia tetap mempunyai packaging yang cantik, menarik, produk yang dikeluarkan tu mempunyai benefit yang bagus. Ada dan value dia, ada value, produk dia ada values. Kan? Lepas tu macam tu lah Sisko, macam tu lah maksudnya. So kepada semua, kepada sesiapa founder yang ada di luar sana yang founder dia tengah tercari-cari ataupun tengah menimbang-nimbang sama ada saya nak tukar packaging yang cantik atau nak stay dengan balang ataupun kotak,
You kena dengar tadi, apa yang dia pesan. Brand perception sangat penting. That's why kita kena jadikan, kita kena tukar image packaging produk ni dengan yang lebih cantik dan lebih impresif, supaya dia lebih memberikan good brand perception kepada kamu punya pelanggan, dan juga the same time dia akan membina trust kepada produk anda. Okay, yeah. Next punya lah. Okay sis, saya harap kamu punya you dengan family di sana sihat-sihat saja, dan tolong jangan keluar masa sekarang kalau tidak berang penting. Nanti di KL sana sekarang kan sangat teruk kan sis. So yeah. Saya harap kamu punya community, kamu punya circle di sana, family semua okay. So saya nampak sekarang kan sis, bila saya bermain di TikTok, bila saya buat posting di IG, di Facebook, di mana-mana pun saya punya platform kan, mesti ada orang PM saya. Dia punya kebanyakan PM dia macam ni sis. Saya share beberapa PM lah. Nombor satu, dia seorang business owner, tetapi dia punya business sangat terkesan dengan COVID-19 ni. Sejak daripada dia cakap kebanyakan yang sejak daripada COVID lah, tahun lepas lagi dia punya bisnes tidak boleh move on. So apa you punya nasihat supaya orang-orang yang macam ni lebih keep fighting, keep bersemangat to survive, just survival untuk dalam masa-masa macam ni. What is your, bagi tiga tips kepada dia orang ni, pada business owner yang sangat terkesan dengan pandemik ni. Okay. Kalau musim pandemik, memang banyak yang tak boleh gerak sebab bukan atas kemahuan kita, tapi betul, untuk survive, kalau kita bukan dalam bidang essential, kita memang suka ataupun tidak, memang kita kena switch sementara. At least kita masih boleh bernafas sebab kita ada tanggungjawab lain, sebab itu tanggungjawab terhadap staff kita kan. Jadi apa yang kita kena buat kalau kita bukan dalam essential service, mungkin buat bisnes pelamin ke dan sebagainya. Sebab sekarang memang orang tak boleh pun nak buat pelamin-pelamin dan sebagainya ni kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah meantime, switch dulu kepada benda lain untuk survive during this PKP. Ataupun kalau memang betul-betul tak boleh go, kita ada juga dalam Izli ni. Kawan-kawan dan sahabat kita yang daripada bisnes transport, lepas tu switch daripada bisnes movers ya, bisnes dia pergi pindah rumah. Kalau orang nak pindah rumah ambil servis daripada dia. Tapi sekarang mana boleh nak pindah-pindah rumah, PKP betul, ni kan. Lepas tu dia terpaksa buat apa ya, terpaksa dulu stop sebab memang tak boleh gerak. Dia terpaksa switch kepada jual air dan sebagainya. So dia kena cepat. Okay, tapi alhamdulillah. Jadi agent Easily. One of the things yang boleh adalah mungkin nak survive, bolehlah jadi dekat agent orang sementara. Betul. Right? Ataupun propose dengan untuk JV dengan founder-founder yang terdekat. Sebab kan founder-founder betul, kan founder kan. Sisko ada juga orang yang sebelum ni dijual kupiah from Titan juga dia ni. Titan ke Supaya. Dulu dia jual kupiah tapi sekarang tak boleh gerak dah bisnes kupiah dia. Because of the PKP, dia terus switch kepada bisnes transport. Saya kenal dia tu. Alhamdulillah, he did so well dalam bisnes yang baru tu. Okay, mungkinlah ini adalah turning point sebenarnya. Saya ingatkan sis, bisnes founder yang bijak ialah dia mampu twistkan diri dia dalam apa jua situasi. Dia tidak, kalau kita punya kita punya negara ni COVID, dia punya bisnes tak COVID sebab founder punya kepala otak tu tidak COVID. Setuju tak? Setuju. Kalau kalau semua negara kita ni COVID, seluruh dunia COVID, dia bagi alasan macam ni sis, macam ni kan. Tak boleh lah sekarang ni semua orang COVID. Semua dunia ni COVID. Tu pasal saya punya bisnes tak boleh jalan. Tapi saya tak percaya dia punya statement ni sebab
ramai orang di luar sana, saya punya circle pun ada ramai orang yang boleh ni boleh buat income lagi dahsyat daripada sale berbanding sebelum dia COVID. Dia punya statement dia. Yes, actually kita tak tahulah KM sebab kita tak diduga seperti diorang ni. Mungkin nak bangkit tu agak mencabar bagi diorang. Kita hanya boleh cuba doakan supaya sebab orang selalunya kalau founder ni, kalau founder lah sebab genetik founder ni lain sikit kan. Sesama kan hang pun founder kan. Dia ikut genetik juga sis. Founder, kalau dia memang seorang founder, kalau dia memang seorang ketua yang betul-betul mengalah tu tak ada dalam senarai hidup lalunya lah. Dia boleh akan puff sekejap, tetapi kita always kena cari jalan macam mana nak keluar daripada situasi tu lah. So far kita pun ada kawan yang kita berada sahabat yang sebelum ni jual jual emas tapi tak boleh jalan emas tu. Drop 100% drop sampai hampir bankrupt dan sebagainya. Tetapi dia bangun balik. Saya sangat adore. Saya sangat-sangat sangat impressed macam tu. Sangat kagum dengan semangat orang ni. Kan? Lepas tu dia start daripada zero sis kurs. Zero. Aha. Start daripada zero dah tak ada apa-apa duit. Tak ada apa memang dengan keadaan yang dah hampir bankrupt macam tu. Bangkit balik jual makanan. Aha, gitu. Wow, itu barulah. Dia buat dengan sangat baik lah. Sekarang I think daripada zero tu setahun dia dah naikkan sales jasad jadi dekat sejuta. Wow, sis. Okay. So, tengok, bukan semua orang kena COVID. Dia bergantung kepada orang tu juga. Dia punya limited belief. So, kalau saya lah kan, kalau saya beri pesanan saya kepada orang luar di rumah, di orang ramai orang founder di luar sana yang sangat terkesan dengan COVID-19 ni, kamu kena hilangkan kamu punya ketakutan tu. Kebanyakan orang tidak boleh break the numbers sebab orang takut itu, takut ini, takut itu. Okay, it's okay to be takut, tapi kan ada banyak benda yang kita boleh buat dengan kurang rasa takut, buang rasa takut tu. Contohnya ketakutan untuk pergi depan. Kita sendiri pun tidak percaya kita boleh capai 1 juta setahun, 1 juta sebulan kan. Belum buat lagi sih, sudah tidak tahu, tidak takut buat. Jadi itulah limited belief tu sangat sangat tidak bagus. Alright? So okay, so itu saja. Thank you so much sis sebab daripada awal saya buat dalam career ni sampai sehari ini, daripada saya belum dikenali di luar sampailah saya hari ini, orang yang paling kuat support saya lah Easily Brand. Thank you so much sis. Sejak kita berkenalan daripada 2018 ke 2019 ke, daripada kita tidak apa-apa kan, time tu tengah berguru satu rakan seperjuangan, sampai hari ini kita almost kita ada everything, almost everything yang kita ada. Percaya tak sih? Kita punya journey ini sama saja kan? Kita kenal dulu masa tadi apa-apa sis? Siskur. Dulu suka dulu je lah. Siskur. Yang paling mahal bukan kita mahkar ataupun, tapi yang paling mahal bila kita ada network yang kuat, kawan-kawan yang support. Sebab kita sesama kita, down aku down, kita support each other, kita lift up each other. Macam betul kan, aku down, sesuatu benda yang positif input dan kita okay balik. Dan kalau cat down, kenapa cat, okay jom that betul. Is precious lah, that one cannot buy lah dengan duit lah, that one lah betul. Discord, kalau hang ada satu store pun hang tak boleh beli lah yang tu, that one kasih sayang orang lain terhadap kita, ketelusan orang terhadap kita, keikhlasan dia berkawan dengan kita. Ada sesuatu, ada orang lain sis, ada orang lain kan dia berkawan dengan kita ni sebab dia mau something dari kedai kita ni. Lepas dia sudah dapat apa yang dia nak daripada kita ni, nah dia sudah pergi terbang tempat lain. So itu apa mau cakap dengan orang macam tu kan. So kita ni saya sangat bersyukur ada satu orang kawan macam Izli ni sebab kadang-kadang saya rasa down, saya pergi cerita sama dia. Tapi time dia down pun dia datang cerita saya. So kita ada
apa ni, very close connection, macam kawan, macam kawan-kawan lah, boleh tidur sebantal je tiba-tiba. Kan memang tidur sebantal hari tu. Okay sis, saya tidak ambil masa kamu. Saya tahu kamu punya, kita punya masa sangat sangat penting. So thank you so much sebab sudi bersama dengan saya punya petang-petang bersama Kate hari ini. Thank you so much sebab support saya Kate selama ini. Hari ini pun you adalah the first person, the first special guest yang sudi bersama dengan saya. So thank you so much sis, thank you so much sebab support Kate selama ini. So itu saja hari ini. Thank you so much. Thank you sis. Bye bye. Kata, akhir kata thank you juga kepada tim QPAC, abang melayan kita orang ni. Thank you juga bagi advice dan solution yang baik untuk masalah yang kita orang hadapi seperti masalah packaging sebelum ni. Dan juga kita dapat each other, hopefully hopefully kita semua makin makin grow lah eh. Yes. Sama macam gitu. So sebab kita tak boleh buat terus-terang ni kan, kita nak ada network. Betul. Sama-sama. So far Kat adalah the best person yang memang actually saya suka sebab jujur hal kan. Kita be ourselves gitu. Be ourselves gitu kan sis. Tak adalah kiranya sebelum kita ada apa-apa berubah, dah ada apa-apa nanti berubah pula perangai. Yes, betul tu. Saya sangat suka dengan orang yang macam tu. Kan, sebelum tak ada apa-apa. Kita ada banyak persamaan sis. Kan? Ada connection. Ada banyak connection kan. Yang beri persamaan macam tu. Walaupun duit berkepuk-kepuk dah. Kau dah, kisisku dah berkepukkan duit. Jadi walaupun kita dah mencapai satu tahap pun, kalau kita rasa kita tak pernah, benda tu tidak pernah ubah kita punya jati diri lah, okay? Betul. Kalau kita tak malu, kalau sebelum jadi terkenal, kita tak malu pergi KLCC, but now pun tak malu juga. Aku selebar je lah kan. Pakai selipar jibun di KLCC, kau ada? Kami ada. Tak, tak seluar track kau tompok ke? Seluar trek yang kena kelorok sis. Seluar trek tompok-tompok kena kelorok. So please sis, jangan terkeluar, selalu keluar pergi KL, sangat sangat tinggi COVID sekarang. Saya sangat risau lah di KL sana sekarang. Orang sekarang duduk rumah work from home je. Kalau boleh monitor sekali je pergi office sis. Yes. Alright, thank you Kat for the session. It's really interesting. And then enjoy lah, lama tak bercakap kan sebab selalu duduk dekat ni, tak lama tak berborak secara live dengan kawan-kawan. Kan. Kelas pun tak boleh nak pergi kelas sekarang. Jumpa online je. Kan. Nanti so, lepas COVID kita terus pergi apa ni, pergi KL. Boleh sisku. Kita nak pergi China kan sisku. Nak pergi jalan. Ya, lepas vaksin sudah boleh terbang sis. Ya kah? Boleh. Sudah vaksin sudah boleh terbang sis. Tak apalah. Payat. Okay. Thank you very much. Alright sis. Thank you so much. Bye-bye. Woo! Okay, so thank you so much Puan Dahlia daripada Easily Food, Baby Food yang sangat sangat best tadi. Saya punya kawan yang sangat best. Kita ada sangat close connection antara satu sama lain. Kita boleh, actually kita bukan sekejap kenal. Kita dah kenal sejak 2018 macam tu. Berkenalan di Kuala Lumpur dan sampai sekarang kita boleh continue kita punya persahabatan dan juga kita punya
hubungan sebagai supplier and juga client also. So, thank you so much Isha, thank you so much Gayu, thank you so much team, team QPEC and Berjaya, thank you so much Chia, Chia macam artis pula memberi ucapan-ucapan yang dapat anugerah ni. Kan? So, saya hari ni saya dapat anugerah. Actually tadi saya nervous juga buat talk show ni sebab kali ni first time. Jadi bila kita lebih nervous, ada banyak barang yang tidak smooth. So bila kita tidak nervous lagi, kita just make it alamak, biasa je lah, bukan tak pernah live kan. Selalu pun buat live. Jadi thank you so much yang sudi beri perhatian kepada kita punya the first time punya talk show ni, sembang-sembang bersama Kat. Dan thank you so much yang tolong share, yang tolong give me love, banyak-banyak love. Thank you so much yang tolong komen. Thank you so much yang tolong tag kawan-kawan dia. Thank you so much. Semoga dengan orang punya sharing ni membolehkan lebih ramai orang yang tahu tentang values QPEC yang boleh kurangkan cost packaging dia. Macam yang founder tadi cerita tu, benda pertama yang dia ingin cari bila dia nak tukar packaging ialah dia nak packaging dia nampak premium, nampak cantik. Sebab orang kutuk dia punya packaging produk dulu sebab dia punya packaging sangat tidak cantik. So that's why dia cari QPEC. Dan dia juga sangat berpuas hati dengan apa yang kita dah buat dengan dia punya packaging sekarang. Alright, so thank you so much yang sudi menonton. Satu jam kah? Satu jam? Alright, itu saja. Thank you so much. Bye. Gonna send a flood, gonna drown a mound. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me.
Miss tukar LKG daripada Balang ke masa sini. Okay. Ha. Saya, okay, Balang kita guna untuk biskut. Kita pakai Balang. Okay, tetapi disebabkan kita ni produk makanan untuk baby. Okay. Right. Kalau kita tengok pasaran yang international, dia tak pakai yang macam tradisional punya packaging ni. Ya, betul. So, dia nampak aneh dan ganjil. Okay, jadi kita nak tukar sebab kita nak upgradekan kita punya produk punya appearance. Okay. Yeah. Dan juga kualiti pun sekali naik. Sebab kalau macam contoh di Balang terdedah sangat. Sekarang kita dah bertutup semua. Betul. Okey, ini lagi soalan ketiga lah. Saya tanya, lepas Miss dah ubah packaging daripada Balang pergi dekat yang packaging yang eksklusif, apa impact dan kesan? Okey, saya sebenarnya menyesal. Menyesal lah kita tak tukar awal. Kerja pula. Saya pun terkejut. Kita lambat tukar. Okay, kita lambat upgrade. So, kalau tak, sebenarnya dia punya impact adalah sangat-sangat wow. Sampai sekarang ni saya pun tak cukup tangan. Alhamdulillah, rezeki masing-masing. Rezeki kita punya team, okay? And then sharing juga dengan Cupid. Sebab Cupid memang banyak membantu. Ini semua design memang ada dari Cupid. Sebab dia memang memenuhi cita rasa. Dia tahu apa yang saya nak. Okay, saya cakap saya nak cerita-cerita ni. Oh, dia deliver seperti yang saya minta. Okay, Miss. Thank you so much. And then, last soalan lah. Memang penting untuk dekat pelanggan-pelanggan. Dekat customer dekat luar sana. Dia memang tak tahu. Okay, apa impact kalau kita tukar packaging ni? Mereka guna Balang macam pun. Kenapa nak tukar packaging yang ni kan? Apa nasihat Miss kepada orang? Alright. Okay. Untuk yang buat bisnes dekat luar, bisnes lah. Okay. Bila kita upgrade produk, okay, kita upgrade juga dia punya apa tu orang panggil cinta pandang pertama. Ya betul. Kita nampak je kan kita nak beli. Sebab orang akan biasa, just a book by its cover tu memang biasa, normal. Yeah. Tak boleh salahkan manusia yang tak boleh kita diorang. Mata tu akan tertumpu dulu kepada apa yang dia nampak. Jadi kalau macam kita punya packaging tu macam suam-suam buku ataupun macam tak apa-apa, jadi orang pun tak sama. Ini produk mesti biasa dia. Ya, okay, so also terima kasih sebab Miss dah buat banyak packaging daripada yang malam pergi dekat packaging eksklusif macam ni. So thank you so much. Ada lagi banyak. Saya tak ambil lagi tutup plastik. Oh, kita nak tunjuk. Okay, nampak cantik kan? So, dia naikkan kita punya branding juga. Yeah. Alright. Ni, sekejap lagi kan kita pergi COD kan? Ejek-ejek kita pergi COD bawa letak lagi ni. Plastik comel semua. Meriang orang kaya. Jadi, customer dia tak terus buang sekali ni. Nanti kalau dia nak pergi letak benda-benda baru, dia akan dapat, oh, easy.